Sementara itu, pembunuhan sadis juga dilakukan seorang anak di Lampung Tengah. Seperti dikutip dari detik.com, pemuda berinisial KK tega menghabisi ayah kandungnya sendiri saat korban sedang makan siang. KK bahkan nekat memenggal kepala korban dan membawa keliling kampung menggunakan sepeda motor. KK berteriak-teriak memberitahu warga jika ayahnya sudah mati. Peristiwa ini terjadi di Kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah pada Selasa siang. Menurut Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon, tersangka mengaku hendak melindungi diri dari sang ayah. KK juga mengaku mendapat bisikan gaib jika ayahnya hendak mengirimkan santet kepada tersangka. Aku sih berharap semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah ada lagi dan terulang. Betul. Karena seharusnya orang tua itu kita hormati ya, inliners. Bukan malah kita perlakukan seperti itu. Sedih banget loh liatnya. Sedih banget. Sama